know that you'll never feel sorry. Yes, Music Mania, welcome, welcome, welcome. Dan barusan gue nyanyiin Traitor by Olivia Rodrigo. Karena lagu Traitor Olivia Rodrigo ini akan menjadi pembuka perjumpaan kita di Jukebox Budak Cinta hari ini. But anyway, gue mau bilang welcome dulu buat kalian yang baru bergabung sama Jukebox Bucin alias Budak Cinta. Hopefully, walaupun kalian bucin, kalian gak melakukan stupid things just because of being bucin ya guys. Anyway, gue bakal nemenin kalian nih selama 1,5 jam ke depan dengan lagu-lagu bucin yang pastinya bakal bikin kalian semua jadi baper. So don't go anywhere and stay tuned terus only on Jukebox ya. Nah sekarang seperti yang tadi gue udah bocorin di awal, gue bakal langsung aja membuka Jukebox hari ini dengan lagu dari si cantik Olivia Rodrigo with Traitors. So enjoy the song guys. Alright guys, gimana nih lagu-lagu di Jukebox Budak Cinta? Apakah udah membuat kalian baper? Nah biar kalian makin baper nih, gue akan lanjut muterin 5 lagu sekaligus buat kalian. Yang pertama, I Have Ed Sheeran featuring Taylor Swift with The Joker and The Queen. Yang bakal dilanjutin sama Fatin dengan Ingin Bertemu Lagi. Dan ada juga Pink Sweat with At My Worst yang bakal disusul sama Judika dengan Teman Hidup. And also ada Adele with Go Easy On Me Baby. So enjoy the song. Okay guys, you're still watching Jukebox Budak Cinta barengan sama gue, Mima Hutapea. Dan baru aja tadi kita simak kayak video klipnya Taylor Swift dengan Cardigan. Nah, as you know, video klip yang satu ini emang disutradarai oleh Taylor Swift sendiri nih, guys. Well, ini bukan pertama kalinya Taylor menyutradarai video klipnya ya, tapi karena sebelumnya Doi udah pernah menjadi sutradara di beberapa video klip lainnya. Aduh, kayaknya emang Taylor Swift tuh multi-talenta banget ya. Gue sirik banget sama dia. Karena gak cuma jago dalam menyanyi dan juga nyiptain lagu, tapi dia juga berbakat dalam menyutradarai video klipnya sendiri, bahkan short movie-nya All Too Well yang udah ditonton berjuta-juta orang loh, guys. Dan tahu gak sih, ternyata ya Taylor juga memiliki impian untuk menyutradarai filmnya sendiri. Yes, bener banget. Taylor mengatakan bahwa dia ingin membuat film yang mengangkat kisah tentang manusia dengan berbagai emosinya. Usut punya usut nih, ternyata impian ini datang karena Taylor sendiri terinspirasi dari sutradara perempuan yang kini semakin berkembang dan diakui oleh banyak orang. Nah, gue sih yakin ya, film yang nantinya bakal digarap oleh Taylor Swift pasti bakal keren banget dan bakal banyak yang nonton karena kan fanbase dia juga udah banyak banget ya, guys. So let's hope for the best for Taylor Swift. Now let's move on to the next song. I Have Geisha dengan lagu barunya dia yaitu Sabar. So enjoy. Alright, Music Mania merapat sekarang juga karena sekarang tiba saatnya gue akan muterin lagu requestan kamu di segmen Request of the Day. Nah, today gue akan puterin lagu Until I Found You by Steven Sanchez yang di-request sama @cage.aurel. Dan juga ada requestan datang dari @quincy_aldebaran maksud gue. Yaitu lagu yang di-request adalah Why Don't We dengan 8 Letters. Nah, kalau misalkan kalian punya lagu favorit yang kayak pengen banget diputerin di Jukebox, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita @mnc.musictv dengan #jukeboxrotd ya. Siapa tahu di next episode giliran lagu requestan kamu yang bakal gue puterin. For now, let's enjoy these two requested songs. Okay, para buciners, udah 1,5 jam gue nemenin kalian nih, so gue harus pamit undur diri. Tapi sebelum gue pamit undur diri, gue mau memberikan sedikit words of wisdom. Walaupun kalian bucin, tapi kalian harus tetap pakai logika juga dan harus tetap pakai hikmat ya guys. Jangan sampai do stupid things just because of love. And don't forget to always watch Jukebox only on Music TV dan juga Vision Plus. Dan juga kalian sekarang bisa nonton channel HD kita di channel 444 ya guys. Jadi langsung aja jangan sampai kelewatan satu episode pun. Karena setiap harinya kita muterin lagu-lagu yang enak-enak banget nih. Nah sebelum gue pamit, gue mau ngingetin kalian juga untuk follow kita di Instagram @mnc.musictv. And also follow me @heyitsmima. Once again, thank you so much for watching our show. I hope to see you again tomorrow and bye-bye.